Halo teman-teman drama, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini kita akan belajar melatih buka tutup hi-hat gitu. Buka tutup hi-hat tuh yang akan kita lakukan di sini adalah dengan menggunakan stick, jadi dipukul. Walaupun sebenarnya bisa kita gunakan juga pakai kaki misalnya gitu. Tapi yang akan kita pelajari sekarang itu adalah buka tutup pakai tangan gitu. Jadi nanti ketika diinjak, cuman di situ nggak ada kamera ke bawah sih ya. Jadi ketika saya pukul, teman-teman masih dilepas apa? Ya? Diangkat kakinya gitu. Coba dilatih seperti itu dulu aja gitu, karena kadang-kadang nanti teman-teman akan bisa mungkin untuk dapetin sound yang bagus gitu perlu latihan gitu. Nanti teman-teman bisa mainkan di bellnya, misalnya bell ini. Dipukul beda, dia akan menghasilkan sound yang beda. Oke, kalau udah bisa, kita akan masuk ke ketukan kita yang ada dari buku 1 juta Drum Groove ini. Saya nggak jualan, kalau teman-teman nanya belinya di mana, saya belinya di Amazon. Coba cari aja di amazon.com buku ini, 1 juta Drum Groove. Atau teman-teman bisa membeli e-book saya yang sudah saya buat. Yang saya jual ini e-book saya, saya buat berdasarkan pengalaman saya 15 tahun mengajar drum. Untuk detail mengenai e-book saya, silakan dibaca di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Yang kita akan melihat ketukan yang pertama, nomor 2 sih sebenarnya sih. Nomor 2, bentar, saya ganjil dulu. Dia sebenarnya ketukannya standar, cuman saya akan tambahkan bass drum di sini. Ketukannya seperti ini. Oke. Okay. Bass drumnya saya akan tambahkan di tiap hitungan. Tu, wa, ga, pat. Tadi teman-teman perhatikan ketika saya ngitung 1, 2, 3, 4, hi-hatnya 2 kali saya mainkan. 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 2, gitu. Saya pakai ini jadi metronom misalnya. Hitungannya saya gantikan di hi-hat gitu, yang tadinya saya ucapin pakai mulut gitu kan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Saya pindah di hi-hat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang mesti teman-teman perhatikan adalah satu kali ini, dua kali ini gitu loh. Biasanya hitungannya 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and... Atau kalau kita mau pakai 1, 2, 1, 2, 1, 2, karena ini ke dua not gitu, bisa juga to wa to wa to wa to to wa to wa to wa to wa. Oke. Nah, kemudian not yang pertamanya kita tidak akan mainkan. Gitu. Jadi yang to wa to wa to wa to wa saya tidak akan memukul di not pertama, saya akan memukul di not kedua atau secara bakunya, secara musiknya itu sebutnya N. Bagian di N-nya, di N-nya atau di upbeat gitu sebutnya. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 1
dua, 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 dua. Baru kemudian kita pindahkan lagi ke hi-hat gitu loh, sambil dibuka hi-hatnya. Jadi akan jadi seperti ini ketukan yang tadinya begini. Toa, 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 toa. Satunya dihilangin. Toa, 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 toa. Baru kemudian kita buka hi-hatnya. Jadi kan tadi mulai kita buka hi-hatnya. Nah itu kenapa tadi saya mainkan hi-hatnya beraneka ragam, untuk teman-teman supaya tahu ketika kita pukulnya beda, dia hasil soundnya beda. Jadi untuk dapetin sound hi-hat yang teman-teman sukain, karena ini relatif, ada yang suka, ada yang enggak, dicobain aja cara mukulnya yang beda-beda, sehingga nanti teman-teman akan ketika memainkan open hi-hat, itu disebutnya open hi-hat, akan mendapatkan sound hi-hat yang asik buat teman-teman. Jadi harus bereksperimen lah gitu. Ini misalnya saya mainkan lagi. Nah itu nanti teman-teman juga akan bisa melatih yang disebut dengan upbeat. Tadi hi-hatnya saya mainkan upbeat, disebut dengan upbeat gitu. Nanti teman-teman bisa pindahkan yang tadinya di hi-hat. Ini teman-teman perhatikan dengan benar-benar ya, dengan baik-baik. Yang tadinya di hi-hat saya pindahkan ke semua tempat, berubah nuansanya gitu. Hanya cuma dipindahin aja, ini yang tadinya saya mainin di hi-hat gitu. Coba denger ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman dari latihan yang tadi bisa belajar, saya simpulkan ya apa yang kita pelajari. Pertama, mempelajari buka tutup hi-hat. Bereksperimenlah hingga teman-teman mendapatkan sound hi-hat yang enak, baru kemudian digabungkan dengan ketukannya. Yang terakhir kita pindah-pindahin gitu kan.
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi silahkan dilatih. Dan saran saya jangan cuma ditontonin doang, karena kalau cuma teman-teman tontonin doang habis kuota dan habis waktu gitu loh. Jadi dicoba, yang nggak punya drum di rumah coba sewa studio, pakai drumnya aja, latih apa yang saya sharingkan ini. Oke, semoga tidak puas. Dan buat teman-teman yang ingin belajar lagi dengan saya, silahkan, saya buka kursus drum di rumah saya di Jakarta. Tapi kalau teman-teman berada di luar Jakarta, ikutan aja gabung di grup khusus yang saya buat di Facebook. Oke, gimana detailnya silahkan dibaca di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari ini. Dan mampir di blog di mana saya sharing banyak pelajaran drum gratis di situ. Oke, sampai ketemu lagi. Salam drummer.